Dia tak ada nak makan ni, dia tak ada sungguh. Nah, tak ada nak makan ni, tak ada sungguh. Ya uji ya Tuhan mari ni. Dah, Tuhan uji ni semua, Tuhan uji belaka para-para nabi, para-para anbiya, para-para semua ni uji mari ni. Siapa kepada kita hari ni ni? Tuhan nak gapo daripada uji dia? Nabi nak mati ni, sakaratul maut nabi ni sakit lebih pada orang biasa dua randa. Nabi royak dalam hadis Aisyah royak kata, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya sakit nak mati ni sakit. Sakit dua randa pada orang biasa. Gapo nabi orang dosa kena, nabi orang mengaruk, nabi orang jahat kena. Uji yang Tuhan hantar mari dalam hadis. Yang pertamanya, Allah tahu kata kita ni orang kurangnya. Kita ni kurangnya pahala. Kurang pahala malam hantar, mari Jumaat tak apa lah. Mari sunat tak ada. Dah, baca Quran pun tak ada. Zikir pun tak ada. Tak ada kot tu pun tak ada, kot ni pun tak ada. Tu hari kita demen sikit-sikit. Dah, tu hari demen sikit-sikit. Yalah dah. Untuk nak tambah pahala kepada kita yang dibanyak. Ujian yang pertama mari untuk tambah pahala kepada kita. Walaupun dalam hadis ayat atau walaupun kita dijak duri. Satu duri yang kita dijak oleh kepemetah tu pun Allah Ta'ala apong dosa kita. Nak ambil mana, agama mana yang Allah Ta'ala nak balas tu. Jijak duri, satu duri. Mak, jijak kok benar ke, kok mana? Nak pergi taikir ke, nak pergi mana? Jijak duri. Allah Ta'ala apung dosa. Saat ni, Tuhan hantar ujian mari untuk nak tambah pahala. Kita ke tak ada dosa. Kita ni, oh tak ada. Wasa pun tak ada lah dosa. Kita wasa diri kita tak ada dosa. Kita, kalau kita tak ada dosa, Tuhan nak tambah pahala, tambah pahala. Kalau kita... dosa pun tak ada, pahala pun banyak. Serupa dengan para-para anbiya, Allah Ta'ala nak akadkan darajat, akad darajat, akad darajat, akad darajat, akad darajat kita. Ujian yang tipa kepada ulul azmi minar rusul. Nabi yang hak kena tipa ujian yang banyak sekali. Mereka itu, iaitu ulul azmi minar rusul. Nah, habis tu, hari ni tak usah segabuk ke apa. Ujian mari kepada kita. Kita sedar. Dengan ujian yang Allah Ta'ala hantar mari itulah. Kita orang tak wesa semaya tahajud, bangun maya tahajud. Dengan ujian yang Allah Ta'ala uji kita itulah. Kita orang tak wesa istighfar kepada Allah. Wasa nak istighfar, wasa nak tobat kepada Allah. Tak ada dalam hati pia apabila demen dah tu tak ingat kepada Tuhan. Oleh ke orang demir, orang sakit, Tuhan uji demir, Tuhan uji sakit ni. Ya wasa ingat kepada Tuhan. Oh, naklah tu, naklah ni. Kalau ya Allah, kalau kami hingga, kami nak pergi maya Jum'ah. Ya Allah, kalau kami hingga, kami nak baca Quran. Ya Allah, kalau kami hingga, kami nak itu, nak gini, nak gini. Dah tak alawih hingga, perak. Dan ayat tu, manusia ni, dia kena ada empat gantung. Orang duk bukit pun dia kena dapat gantung dia, dia pun cari hatu dia, dia cari pang kayu dia. Dia manut ni, dia manusia ni, dia lemah. Nak buat diri dia tak agak. Ambil tu dia buat tukung dia, buat gapa dia. Dia lemuh ke gapa pang kayu, temung pang kayu lah, temung hatu, hatu lah, minta ke hatu, minta ke tu, minta. Manusia ni khulikal insanu da'ifan. Allah Ta'ala jadi manusia ni lemah. Waktu itu ni semua ni lemah. Habis tu kena apabila tipa ujian, para-para nabi semua apabila tipa ujian, mereka itu ingat Tuhan berlalu dah. Nabi Yunus supaya juga apabila kaum dia semua ni tak singgah tahap dia dalam laut, situlah dia ingat kepada Tuhan. Ni kepik dah ni. Duk dalam perut ikan dah. Duk dalam perut ikan kepik siap dah, habis dah, tak ada yang lain dah. Cari jalan tak ada dah, duduk dalam zulumat, duduk dalam gelap, gelita dah. Masa tu lah. Dia tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masa tu lah Nabi Yunus alaihi salam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan mustajab doa dia.